Setiap harinya kunjungan yang datang untuk membaca buku di Sar Pustaka Kapuas belasan hingga puluhan orang. Pengunjung rata-rata para pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah setempat. Pada Kamis 7 Maret 2024 pagi, sejumlah pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang datang tampak penuh antusias mencari maupun membaca buku kesukaannya. Salah satunya, Jack Sklin, murid sekolah dasar Negeri 5 Selat ini mengaku senang setiap harinya selepas pulang sekolah bersama teman-temannya mampir ke Disar Pustaka Kapuas untuk mencari bacaan buku kesukaannya. Di perpustakaan sini. Senang. Ya, apa yang dibaca sekali? Baca cerita Yesus. Oh iya. Senang memang sering gak kesini? Gimana? Sering. Oh sering ya. Teman-teman. Pada saat apa itu? Setiap pulang sekolah. Setiap pulang sekolah ya. Selain mereka secara pribadi datang, juga hampir tiap hari ada saja sekolah-sekolah yang di bawah bimbingan dari guru-gurunya melakukan pembelajaran di ruang baca sini maupun di ruang baca remaja maupun dewasa di sana. Dengan meningkatnya kunjungan perpustakaan, diharapkan minat baca generasi penerus semakin meningkat. Dari Kabupaten Kapuas, Antara TV, Al Ihwan mewartakan.